Bismillahirrahmanirrahim Ada akun Mira 009982 Ya Dari ukti kita di Australia Beliau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh tim Mira Institut Selalu berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan perlindungan terbaik kepada anda Dan keberkahan di tempat anda beraktivitas Dan semoga Allah mercikan keberkahan dimaksud pada kita semua Baik, Ustaz izin bertanya apabila di masa lalu pernah lalai dalam menjalankan solat uh, lupa ya beberapa kali apakah wajib diganti ataukah cukup dengan bertobat kepada Allah karena saya pernah mendengar tidak boleh melaksanakan solat sunnah sampai semua solat yang pernah ditinggalkan diganti tapi saya juga pernah mendengar cukup bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi mohon bimbingannya Ustaz Allahi barik fi baik seorang yang pernah bermaksiat apapun itu. Apapun itu jenisnya. Baik maksiatnya terkait dengan Allah, bermaksiat kepada Allah secara langsung. Ya, contoh diminta untuk beribadah, salat. Salat itu kan bagian pokok kepatuhan kita, bukti keimanan kita kepada Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Ya, salat itu bagian pokok pembuktian iman kita kepada Allah. Innani ana la illa ana fa'budni wa Aku adalah Allah, tak ada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah selain aku, kata Allah, maka sembah aku. Ya, bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa salata, tunaikan salat. Ya, untuk mengingat aku, kata Allah. Quran surah ke-20, Taha, ayat yang ke-14. Ada orang tak salat. Ya, tapi dia mengaku beriman. Atau dia menunda-nunda salat. Ya, atau salat semahunya. Ada orang puasa Daud, dia salat Daud. Puasa Daud tu dia puasa Senin, Selasa dia rehat. Ya, Rabu dia puasa, Kamis dia rehat. Tu puasa Daud. Ada ni orang solat Daud. Ya, subuh dia solat, Zuhur tak. Ya, Asar dia solat, Maghrib tak. Itu itu solat Daud. Ya, itu tidak ada. Ya, dia melakukan itu, dia maksiat pada Allah. Maksiat dalam hal ibadah. Ada maksiat hakun adami, ya. Maksiat yang terjadi dari anggota-anggota tubuh pada soalan-soalan yang memang dilarang oleh Allah. Ya lisan cakap yang baik dia bercakap tak baik dia mencela orang lain padahal Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la yasraqu min qaum Hei orang-orang beriman jangan saling mencela Quran surah 49 ayat eh, 11 dia mencela dia bermaksiat semua jenis maksiat ni baik terkait hubungan dengan Allah ibadah atau terkait dengan interaksi sosial dalam kemanusiaan muamalah itu cara mengobatinya untuk kembali pada jalur yang benar cara pertama adalah dengan bertobat Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Ya su thumma Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu Subhanahu wa ta'ala Taubat yang diterima oleh Allah itu Subhanahu wa ta'ala Adalah taubat Dari perbuatan buruk Su' Ya, perbuatan buruk. Su itu perbuatan yang menyalahi ketentuan Allah. Ya, diminta memandang yang baik, dia pandang yang tak baik. Diminta sholat, dia tak sholat. Itu perbuatan buruk. Dan sumbernya dari nafsu yang digoda oleh setan. Jadi perbuatan su itu sumbernya dari nafsu yang diprovokasi oleh setan, digoda oleh setan, dikuasai oleh setan. Itu ada di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubariun nafsi innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahimah kita tak mampu menganggap diri kita suci karena ada nafsu yang masih diprovokasi, digoda oleh setan. Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu. Namanya ya, mata melihat yang buruk, su lisan cakap yang buruk, su telinga dengar yang buruk, su jamak dari su. Saya namanya, bila banyak dikerjakan, saya Allah itu punya sifat rahman. punya sifat rahim yang tidak menginginkan hambanya pulang membawa maksiat. Kamu ini lahir bersih, bersih keadaannya. Tampilannya bersih, tak ada dosa, tak ada keburukan, tak ada kotoran. Kenapa pulang kepada Allah jadi kotor? Kerana itu Allah tak berkehendak. Allah tidak berkehendak bila ada hamba satu pun pulang kepada Allah dalam keadaan maksiat. dalam keadaan kotor. Maka sepanjang dia hidup diberikan kesempatan untuk taubat. Taubat ini nanti yang berpeluang membersihkan kembali kotoran-kotoran dosa dan menyucikan jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa-dosa. Ini taubat namanya. Nah, taubat itu nanti ada tiga turunan hukumnya. <tuh> ada tiga. Satu, mengakui kesalahan. Salah ini. Jadi kalau kita sadar, ya pernah salah, ah, itu sudah sepertiga taubat. Dan itu mahal sekali. Hidayah Allah mahal sekali. Itu yang tak dipunyai oleh setan setan itu tak punya itu. Ya, karena sifat sombong, dia tahu Allah itu penerima taubat, tapi tak mau taubat. Ketika diminta oleh Allah itu untuk taubat, diberikan isyarat tuh dikonfirmasi, ditanya, ma mana aka Ya, ma mana tasjud Kenapa kau tak mau sujud ketika aku perintahkan? Itu kan isyarat taubat. Ya, Quran surah ke-7 ayat 12. Ya, tapi dia tak mau taubat. Ya tak mau tobat. Dia menjawab ana khairum minhu khalaqtani min narin wa min tin. Aku lebih hebat. Nah itu bahaya. Kesombongan itu bisa menutup seseorang untuk bertobat kepada Allah. Itu bahaya sekali. Karena itu Allah mengharamkan kesombongan ya, karena sayangnya kepada hamba diharamkan kesombongan supaya masih berpeluang untuk tobat. Itu bezanya, bezanya atau bedanya setan dengan manusia. Ingat ya? Manusia salah karena ada nafsu, tapi manusia taubat. Adam manusia diberi contoh oleh Allah Ya supaya bisa diteruskan pada anak cucunya diberi contoh Adam keliru lalu kemudian diberikan jalan taubat Al-Baqarah ayat 37 Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba'a'i Adam menerima talaqqi ayat-ayat taubat ya dia memohon kepada Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin taubat dia diterima taubatnya setan salah diberi kesempatan taubat dia tak tobat ya jadi jangan ikuti jejak setan wala tattabi'u khutuwatisyaiton Quran surah kedua ayat 168 jangan diikuti langkah setan. Kita beza dengan setan, kita beda dengan setan. Manusia salah, manusia tobat. Setan salah, setan tak kenal tobat. Jadi kalau ada manusia bersalah, pernah berbuat salah, tak mau dia tobat, itu patut diduga boleh jadi sedang dikuasai oleh setan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, itu pertanyaan fitrah. Ya, saya pernah salah. Itu selalu ada fitrah itu. Ya, ya, dua anak Adam yang pernah salah satunya bermaksiat itu dan berkehendak untuk membunuh Adam, eh membunuh anak Adam salah satunya. Ada kisah dua anak Adam itu di surah Al-Maidah ya ayat 27 itu ya sampai dengan 30 ya. alaihim bil alaihim Adam bil id qurban fa min ahadihima wa lam min al akhar. Muhammad SAW kisahkan bacakan kepada umatmu ya tentang kisah dua anak Adam yang diperintahkan untuk berkorban. Yang satu berkorban baik, yang satu tidak ya maka yang satu diterima yang satu tidak maka yang kecewa ini dia merasa cemburu ingin membunuh nah ketika akan membunuh ini fatwaat nafsu lahu nafsu fatwaat itu artinya naik turun Ya, jadi enggak ya? Lakukan tidak ya? Nah, itu di fitrah kita itu selalu ada bagian fitrah yang mencegah berbuat maksiat. Ada yang sifatnya mencegah dari awal, ada yang sifatnya menyesali. Ya, menyesali itu sambil mencela. Kenapa tadi saya harus marah nih sama anak nih? Kenapa tadi saya harus mencela dia? Kenapa tadi harus saya cemberut? Kenapa tadi saya harus berkata yang kasar? Padahal saya bisa berkata yang lembut. Nah, itu ada penyesalan yang kedua sambil mencela diri. Nah, bagian yang kedua ini setelah tak mampu mencegah dia menyesali disebut lawam namanya. Sifatnya lawamah. Ya, makanya ada yang dikenal dengan nafsul lawamah. Diri, jiwa yang mencela kenapa melakukan itu. Nanti puncaknya terjadi di akhirat. Saat kembali, saat hari kiamat. Ya, banyak orang menyesal, kenapa dulu tak begini? Kenapa dulu harus begitu? Ah, itu ada di surah Al-Qiyamah, surah ke-75, ayat yang kedua. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil Ya, aku bersumpah kata Allah, ya, ada di jiwa-jiwa itu sebetulnya yang menyesali perbuatan buruk itu kenapa terjadi? Nah, taubat itu karena harus membuktikan kesungguhan untuk berubah, itu harus menyentuh kepada jiwa yang terdalam tadi. Karena itu harus ada unsur pengakuan, yang kedua unsur penyesalan. Unsur pengakuan itu secara fitrah akan muncul dengan sendirinya. Karena, karena itu kalau keluar dia di pernyataan, itu Masya Allah itu sudah hidayah Allah yang sudah masuk ke dalam jiwa. Jangan tinggalkan. Cepat ambil. Ya, siapapun pelaku maksiat akan ada bersitan, sekelebat dalam jiwanya itu berpikir, apa aku harus selalu begini gitu? Ya, mungkinkah aku berubah? Nah, kalau ada hal semacam itu, itu sudah hidayah. Ya, kalau ada orang banyak berbuat maksiat pun kita sekelilingnya itu kita mendoakan, malam-malam kita sujud minta pada Allah supaya diberikan hidayah. Jangan-jangan dia itu ditempatkan jadi tetangga kerabat kita, berkehidupan dengan kita supaya memang kita bisa mendoakan dia. Ya, Bukan mengutukinya, mencelaknya. Tidak. Mungkin supaya dengan adanya kita ini dia bisa melihat. Jadi wasilah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan semacam ini itu sudah sepertiga bagian dari karunia Allah. Selanjutnya apa? Sesali. Sesali itu. Jadi mengakui. Nah ini sudah disampaikan. Kedua menyesali. Menyesali itu sudah bagian perwujudan. Ya supaya kita bisa mengendalikan nafsu lawamah tadi. Supaya tidak dibawa ke akhirat. Ya, jadi dengan menyesali itu nanti digugurkan oleh Allah hal-hal terkaitnya sehingga lapang hati kita. Ciri orang taubat itu ya kalau dia sudah bertobat mendekat kepada Allah, yang pertama diberikan oleh Allah kelapangan hatinya, ada ketenangan. Ya, yang tidak bisa dirasakan ya dengan bandingan-bandingan materi, tidak sama dengan ketika diberi materi dunia, dikasih uang, ya senang, bahagia, lapang, dikasih kereta, bersama desa kereta, mobil, ya atau fasilitas lain, senang, lapang, atau batu punya ciri sendiri, tak sama dengan kebahagiaan itu. Ya dia ada menghunjam ke kedalaman hati itu ada ketenangan, ya ada kelapangan. Jadi begitu kita sujud, ya kan? Kemudian kita minta ampun, mengakui, menyesali, air mata keluar, getaran itu yang menggerakkan jiwa. Nah itu sudah menyentuh kepada hati. Ya, jadi ulama dahulu mengajarkan taubat itu sampai hatinya tersentuh. Ya bukan taubat yang di lisan saja. Saya taubat ya Allah, taubat ya Allah. Ya taubat itu mesti mampu melapangkan hati, jiwanya mesti tersentuh keadaan hati yang lapang yang tersentuh sehingga menjadikan cawan hatinya terbuka siap menerima perubahan itu disebut nasuha namanya nasuha ya karena itu pernah dengar nasihat. saya mau minta nasihat dari ustaz nasihat nasihat itu dari kata nasuha sesuatu yang melapangkan karena kalau kita dengar nasihat hati kita lebih lapang anda punya masalah konsultasi diberikan jawaban hati lapang nah, itu nasihat namanya Ya seakar dengan kata nasoha, nasohayan sohu, sifat keadaannya disebut nasoha. Karena itu kita mendengar ada ungkapan istilah bahkan diambil dari ayat-ayat uh, yang sampai kepada kita taubat nasoha, ya kan? Taubat apa? Nasoha taubat yang mampu melapangkan hati. Caranya bagaimana? Mengakui, menyesali. Penyesalan itu harus langsung bisa menyentuh kepada jiwa. Ya. Karena itu ada ulama mengajarkan istighfar sekian kali supaya jiwanya tersentuh, bangun di malam hari, ya kan? yang ketiga, di bagian terakhir, membuktikan membuktikan perubahan dari hasil taubat itu. Membuktikan perubahan dari hasil taubat itu dengan beramal soleh. Dengan beramal Salih. Jadi kalau saya bisa ilustrasikan seperti ini. Bismillah. Ini salah. Perbuatannya disebut dengan su. Ya, yeah. dengan segala turunannya. Mata salah, telinga salah, lisan salah sampai ke kaki itu perbuatan su. Jamaknya sayyiat. Ya, yeah. tadi Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 yang menggunakan su. 18-nya sayiat. Ayat 17 innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Ayat 18-nya wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayiat. Ya, dan seterusnya ayat. Ayat ini yang jelek, saya silang. Lawan dari ini namanya salih. Jamaknya salihat. wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat ya yeah? man amana wa amila amalan saliha ini tunggal, ini bentuk jamaknya taubat adalah jembatan yang mengalihkan perbuatan buruk ini kepada amal saleh ke sini. Tadi diawali dengan mengakui Ya Allah, salah nih. Nah, biasanya Allah bantu dengan hidayah. Ada pengakuan itu. Ya, ada pengakuan dalam diri kita, mengakui kita berdosa, mengakui kita keliru, kan? diberi jalan oleh Allah, diberikan sentuhan. Nah, ini anugerah yang pertama nih. Karena itu kalau ada diberikan ini, tadi saya katakan itu sepertiga dari anugerah. Sambut. Dengan penyesalan. Menyesali. Menyesal ini tak hanya mengatakan, kita cakap, kita katakan, saya menyesal, ya Allah, tak sampai merasakan di hati itu kelapangan. Itu disebut nasuha, taubat nasuha, taubat yang melapangkan kepada jiwa, kepada hati. Ya, sampai merasa tenang, enak, ya kan? Mampu membezakan antara ini keliru, ini benar, ya kan? Kita menyesal, air mata keluar. Makanya Nabi pernah menyampaikan dalam kondisi seseorang itu, masya Allah, ya kan? Dia dalam keadaan sunyi sendiri, lalu menetes air matanya karena merasa berdosa, ya menyesal dia menetes air mata dalam kesendirian karena merasakan penyesalan dari dosa seketika Allah turunkan ampunan untuknya ya itu banyak riwayat-riwayat yang sahih yang ketiga membuktikan keberhasilan dari taubat ini dengan merubah ini yang su yang syi'at jadi saleh salehat mengganti perbuatan buruk yang salah itu dengan amal yang saleh Apa kaitan dengan pertanyaan tadi dari saudari kita yang dari Australia tadi? Ya, kaitannya adalah ini bentuknya seperti apa? Apakah harus sama dengan jenis kesalahan yang dilakukan atau berbeda? Yang penting amal soleh saja. Karena ayat-ayat Quran yang mengiringi ini sifatnya memberikan kata umum. Ya, Mentabah wa aslahha, siapa yang tobat wa aslahha? Kemudian dia memperbaiki diri. Aslahha itu kan berubah menjadi soleh. Aslahha Yuslihu, aslahha itu banyak ayat di Al-Quran. Mentaba wa aslahha, Taba wa aslahha. Dia tobat, lalu dia buktikan ingin berubah jadi soleh, memperbaiki diri. Ya karena katanya masih umum sifatnya, karena itu terbuka untuk bisa mengerjakan berbagai hal. Yang penting ada pembuktian. Jadi yang dituntut dari taubat itu sifatnya pembuktian saya berubah. Ya pembuktian saya berubah itu intinya. Ya, jadi ketika sampai di level kedua ini pun ampunan turun, tapi untuk membuktikan bahwa kita sudah meraih ampunan itu kita buktikan dengan merubah diri, berubah dari sini bertransformasi, berpindah ke sini. Bagaimana caranya buktikan di disinilah kemudian para ulama membimbing kita ya Ada pendapat misalnya yang mengatakan kalau jenis yang ditinggalkan perbuatan su sayiatnya atau maksiatnya ya terkait dengan ibadah kepada Allah pernah meninggalkan salat kan? maka bagaimana cara memperbaikinya ganti perbaiki salat ini ya dari yang pernah kemudian ditinggalkan maka ada yang berpendapat dengan kodok salat ketika ingat dikiaskan, Ya, maka di waktu-waktu tertentu, ya saat yang bersamaan, misal setelah sholat zuhur ditunaikan, zuhur selesai ditunaikan, ya maka yang lain ada sholat sunnah dia mencoba untuk mengganti dahulu yang terdahulu yang pernah dia rasakan tertinggal dia niatkan untuk mengganti, ya ini di madhab syafi'i sangat populer, ya maka dia sholat kemudian untuk dia niatkan mengganti yang terdahulu. Begitu masuk kemudian waktu maghrib, bahkan maghrib orang sholat sunnah, dia mencoba mengganti yang terdahulu lagi. Ini satu pendapat di antara sekian ragam. Ya. Ada kedua yang berpendapat. Tak dibatasi dengan sholat ini saja. Ketika dia tobat, diterima tobatnya, diampuni. Kalau sudah ampun, turun, ampunan Allah turun, diampuni, ya gugur yang kemarin itu selesai. Tinggal dia buktikan memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, sesuai dengan keadaan dia yang baru. Kalau dia sudah kerjakan sholat zuhur, ya sudah, selesai sholatnya. Mengganti yang dulu-dulu, perbanyak amalan yang lainnya dengan sholat sunnah. Dia kejar qobliyah zuhurnya, dia kejar ba'diyah zuhurnya. Untuk membuktikan kepada Allah bahwa dia telah sungguh-sungguh merubah. Ya, ini ini hanya ragam saja bagaimana kita kemudian bisa memilih di antara ini. Dan semua punya jalur. Jalurnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Ya, jadi dipersilahkan. Anda nyamannya mau yang mana yang dikerjakan, tapi hanya ingin menunjukkan ini ada perubahan dalam diri kita. Jadi boleh anda perbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, ada yang berpendapat ambil karena umum sifatnya tidak ada spesifik menekankan kepada anda. Ya harus mengganti yang terdahulu misalnya dengan kerjakan yang fardu lagi. nggak ada yang spesifik begitu. Karena itu tafsirannya luas. Ya kaidah berkata sepanjang umum tidak ada taksis maka jangan ditaksis. Jangan dikhususkan pada amalan tertentu. Jadi ambil yang paling ringan. Ya kalau misalnya anda ingin coba ganti dengan mengganti menggunakan yang sunnah silahkan babnya luas. Perbanyak ibadah sunnahnya, bangun malam tahajud, buktikan dalam kebaikan dan seterusnya, seterusnya. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan kepada kita sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Ini babnya. Ini babnya. Jadi prinsipnya sebetulnya bukan persoalan apakah ganti menggunakan fardunya lagi atau cukupkan dengan yang sunnah saja. Bukan itu persoalannya. Persoalannya sejatinya adalah bagaimana kita membuktikan kepada Allah kita berubah. Dan babnya luas. Ya. Jadi kalau anda kemudian ingin memperbanyak yang sunnah silahkan perbanyak sunnahnya tunjukkan merubah sedangkan yang kemarin sudah kita mohonkan kepada Allah minta diampuni terampuni ya Allah berikan kepada kita diampuni dan seterusnya ya jadi kalau anda ingin pilih kemudian untuk uh, mengulang kembali dikiaskan salat di saat ingatnya ya orang lupa saat ingatnya pada waktu ingatnya dia itu salat ya orang tertidur bangun saat bangunnya dia itu salat misalnya ada orang tidur dari subuh Kemudian dari sebelum subuh dia tidur bangun-bangun dia jam 10 misalnya kan ya baru ingat dia belum sholat subuh maka saat ingatnya itu dia kemudian menunaikan sholatnya. Nah, ini dikiaskan kepada keadaan seperti itu ya kemudian dia tunaikan. Adapun orang-orang yang uh, kemudian dia ingin memilih saya ingin perbanyak yang sunnahnya saja tak ada masalah ya tak ada masalah ya jadi silahkan perbanyak sholat sunnahnya dan tidak ada satupun dalil yang spesifik mengatakan dilarang menunaikan sholat sunnah sebelum yang fardunya tercukupi dahulu. Kita pun tak tahu berapa fardu yang sudah tertinggal. Bagaimana mencukupinya? Ya, jadi nggak ada dalil spesifik seperti itu. Yang ada adalah uh, terbuka luas untuk kita beramal, membuktikan kesungguhan kita telah berubah. Wallahu ta'ala ada bis dan semoga Allah menerima taubat yang kita mohonkan kepada Allah dan tidak ada semua kita yang bebas dari kesalahan. Saya, anda, kita pun pasti pernah berbuat salah. Dan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang bertobat dibandingkan dengan seorang yang saleh yang tidak pernah merasa salah dalam kehidupannya. Wallahu ta'ala alam bisawab.